Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Maulana dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika dengan materi menyusun pola benda. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar ini disusun sesuai pola. Yang pertama, gambar kancil. Kedua, gambar buaya. Setelah itu, kancil. Lalu, buaya. Kemudian, kancil. Terakhir, buaya. Jadi, polanya adalah kancil buaya. Baiklah anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar ini disusun sesuai pola, yaitu yang pertama gambar rusa besar, kedua rusa kecil, kemudian rusa besar, lalu rusa kecil, kemudian rusa besar, dan yang terakhir rusa kecil. Jadi, pola gambar-gambar ini adalah rusa besar, rusa kecil, rusa besar, rusa kecil, rusa besar, rusa kecil. Anak-anak, perhatikan gambar selanjutnya. Gambar-gambar ini disusun sesuai pola. Yang pertama, gambar apel hijau, kedua apel merah, lalu apel hijau, setelah itu apel merah, kemudian apel hijau, dan yang terakhir apel merah. Jadi pola gambar ini adalah apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai menyusun pola benda. Ayo kita berlatih. Anak-anak, ayo perhatikan soal berikut ini. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai pola. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Lalu titik-titik apel merah. Ayo kita mencari jawabannya bersama-sama untuk melengkapi titik-titik ini. Yo, siapa yang sudah selesai? Iya, semuanya benar, yaitu gambar apel hijau. Kemudian soal berikutnya kita perhatikan. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai pola. Rusa besar, rusa kecil, rusa besar, rusa kecil, rusa besar, titik-titik, rusa besar, rusa kecil. Ayo kita cari jawabannya untuk melengkapi titik-titik ini. Iya, kalian benar semuanya, yaitu rusa kecil. Anak-anak, kita berlatih satu kali lagi. Perhatikan soal ini. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai pola. Buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, lalu titik-titik, kancil. Ayo kita cari jawabannya untuk melengkapi titik-titik ini. Iya, kalian benar semua. Jawabannya adalah buaya. Anak-anak, tadi kita telah mempelajari menyusun pola benda.
Mudah-mudahan kalian lebih paham dan lebih pintar. Kalau kalian sudah paham, selanjutnya kalian kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru yang telah disediakan. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.